cukup ya. Saradix, ketemu lagi di Diary Misteri Sara bersama saya Sara Wijayanto. Saya Fadi Iskandar. Saya Wisnu Hardana. Kelihatan nggak sih saya Fadi Iskandar? Kelihatan. Buka dulu deh. Kelihatan. Pasti kelihatan. Bedanya apa? Oh tetap kelihatan deh. Sama. Abis mau pakai masker nggak pakai masker, orang-orang nyebut nama saya salah mulu. Oh Fadil. Fadli. Fadli. Nah, terus siapa lagi? Padli. Ya, terus katanya Pandi. Ada yang manggil sayangku Pandi. Juga ada. Salah lagi tuh. Itu sayang tapi kan. Oh iya, ya udahlah. Tapi enggak pakai ku sih sebenarnya. Ya kan lu sampe ya. Oke. Iya, itu ada juga Mas Wahyu. Mas Wahyu. Ya kan? Oh iya, ada. Itu jauh lah. Wisnu. Wahyu tuh jauh. Jauh lah itu ya. Jauh. Itu lebih kesel sih. Iya. Kalau Sarah. Oh ya udahlah gitu, tapi lumayan kesel juga ya, Nu ya. Ya udah, kita lagi di mana coba? Fadi, tahu enggak kira-kira kita di mana? Pengen tahu nih aku. Kali ini kita ada di suatu tempat, tepatnya di tengah-tengah lapangan bulu tangkis. Apa tenis ya? Sebentar ini garisnya gimana sih? Campur. Oh, campur. Ini lapangan tenis, bulu tangkis dan voli. Oke. Dan garisnya banyak. Ini kita ada di
Jadi kali ini DMS akan melakukan challenge, enggak ya? Mau olahraga dong. ini sekarang kita ada di perumahan. Tadi aku sempat nanya sama penjaganya, dia kerja dari tahun 2008 itu udah kosong. Hah? Oh, perumahan ini? Iya. Nggak cuma satu rumah kan? Berarti satu komplek ini kan? Iya. Jadi sisa ada beberapa, cuman lama-lama ya pindah. Dan katanya memang daerah banjir juga. Ya, mungkin itu salah satunya. Ya. Akhirnya perumahan ini akhirnya ditinggalkan sama penghuninya dari 2008. Ya. Nah, tadi gue sempat agak parno juga tuh. Karena kalau misalnya banjir, terus dilihat juga kan ini kan tuh lihat pohon-pohon gede. Itu depan-depan rumah rawa-rawa, ya kan? Ada ilalang-ilalang banyak, ya. Gitu kan? Takutnya ada binatang-binatang, ya. Gitu. Cicak emang nggak ada kayaknya. Ada banyak pasti. Yang pasti di sini nggak ada ayam. Nggak apa-apa tapi cicak. Cicak ada. Oh ya cicak bukan. Cicak sama ular. Ah, itulah. Iya, tapi nggak apa-apa. Nanti hati-hati ya guys, tolong dicek sebelum masuk apa segala macam. Tolong di center. Wisnu juga Fadi lihat-lihat, lihat-lihat juga. Bismillah, semoga aman. Ayo kita cari ular. Ah, buset. Beda program, Pak. Beda program kok kayaknya. Masih mainnya. Demian petualang. Ya, kan. Sir, gue aja yang di depan, Sir. Ngeri, takut ular. Oh, iya, makanya. Nuk, lihat ular, Nuk. Iya. Ini bawa senter nggak? Nggak bawa. Ketutupan. Ini udah ketutup, Mbak. Oh, iya. Sana rumah, cuman ada got-nya. Oh. Bang Fat. Bang Fat, coba senterin deh. Nah, itu tuh. Wah, serem banget. Coba kasih lihat, guys. Oh, iya, ini ada rumah nih, cuman ada got-nya nih. Aji, hati-hati. Nih, ini got nih. Sini ada rumah nih. Ini rumah nih, ini ada tiang listrik nih. Iya kelihatan. Cuma udah nih, Ji, udah mundur lagi Ji, hati-hati Ji. Lihat, serem. Enggak, udah cukup. Bisa nggak ke situ? Wish. Lebih tekotek ular ya? Asli dari tadi gue merinding. Gue takut tuh. Tiling-tiling. Oh ini udah rumahnya udah hancur semua ya. Oke. Oh iya, oke. Okay. Ada itu ya, Miss Kay. Di. Bang lihat di mana? Ini. Guys, yang ya, di situ ya. Jangan di dekat rumput ya. Enggak kelihatan soalnya kalau di rumput-rumput. Itu, no, gimana lanjut, no, rasanya? Lanjut. Situ. Yang tadi yang ada got tuh. Oh. Fadi santriin rumah itu. Iya, iya. Banyak sih, no, sebenarnya. Bisa ngeliat apa? Serem tapi ini. Gini deh. Bayang gak yang waktu itu kita ngeliat nanti kebalik? Iya. Boleh gak lu gambarin lu? Mbak pengen tahu, penasaran. Yang mana? Takutnya sama. Cek. Makasih lu. Mau gambarin aja. Iya. Yang tadi. Iya. Mau ditanggal kan mas? Enggak. Nyamuk ya? Parno ya? Iya, gue deg-degan mulu nih tadi gara-gara itu. Aku gambar aja. Mau kencing nggak berani. Parno guys. Nanti dipikir ularnya. Kenapa? Minta cahaya gue. Segini? Matiin aja. Oh udah. Oke, ini, oke. Ini sih tempat mirip sarang kunti sebenarnya. Jadi banyak cewek-cewek yang berkumpul di sini.
pasti ada dedengkotnya sih aku ngerasanya. Ada sosok besar laki-laki juga, Fat. Hmm. Sebelah tapi mana? Itu kayaknya lebih ke keseluruhan ya. Jadi dia mencangkup lebih luas ininya, kawasannya yang si cowok gede ini. Kalau yang geseran dikit, Sar. Mana? Gue dekat rumput banget. Takut gue. Enggak, lu geseran situ dikit. Ya udah. Nah, kalau si cewek-cewek ini kenapa? Bahaya, jir. Oh, kaget gue. Masih gue pikir apa ke kaki gue. Oh, sorry. Udah, gini deh. Kalau cewek-cewek ini sini deh. Lebih menclok-menclok gitu. Terus? Dia lebih ada di area rumah-rumah gitu. Takut ya? Iya. Warna kan ini baru bapaknya. Gila. Ular. Enggak masalah gini, bapaknya tadi ngomong ya kemarin dapat 3,5 meter. Terus kita makan rame-rame. Anjing, terus kalau misalnya teman-temannya balas dendam gimana? Kan bukan kita yang makan. Temannya setia kawan ya? Oh, iya. Temen aku dibunuh. Iya. Kecoa aja setia kawan. Coy. Loh, iya benar kan kecoa. Coba deh lu lihat. Lu kecoa nih ada yang mati enggak lu angkat. Besoknya teman-temannya pada tiduran juga di situ. Emang ya? Lah. Kagak bego. Hah? Itu lagi tahlilan. Lagi tahlilan. Lucu ya? Ini tahlilan tapi pada tidur semua, Mak. Enggak, ya kan menurut lu tiduran. Sebenarnya di sebelahnya lagi doain. Oh. Jadi ganggu makanya. Lagi khusyuk. Baik ya, kecoa juga ya sebenarnya ya. Aku pikir tuh kecoa binatang yang tidak ada gunanya. Enggak, salah. Setiap makhluk hidup yang diciptakan Tuhan di dunia ini itu pasti ada manfaatnya. Oke. Mau ya? Baik maupun buruk. Tadi apa manfaatnya? Tadi kata gue binatang. Atau gue berubah lagi nih jadi buaya nih? Jangan. Sifat kan lo bilang katanya semua makhluk hidup. Oh iya benar. Yang tadi gue ngomong gitu ya? Iya. Gue aja lupa ngomong apa. Oke, lanjut Sar, ada makhluk gede dan ini sebenarnya kayak sarang miske. Ya, lebih ke... Oh, Wisnu udah selesai gambar ini? Udah, lebih ini ke... Ini Wisnu ngeliat yang tadi gue senterin ini ya? Hmm. Yang rumah di pojok yang deket. Gue merindingnya beda cuy. Iya, sama. Takut. Begitu tadi Damian gituin kaki gue lagi kaget gue. Kan pada parno kan? Eh, kita jalannya gini semua. Ini tuh perkumpulan apa ya? Ada persatuan miske-nya gitu. Jadi di sini apa namanya? Di sini. Iya, sampai depan ya. Itu banyak. Sampai depan yang tadi kita mobil parkir. Oke, boleh kasih lihat Saradix dulu. Yes. Oke. Okay. Ini No, sorry. Ini apa nih? Alisnya kenapa nih? Apa ada luka di sini? Enggak tahu ini udah apa kerut-kerutan gitu enggak tahu deh. Kerut. Tapi yang jelas adalah ini apa? Ada bertaring kayak, ya. Giginya. Ya, secara energi? No. Takut. Kayak ada kayak ini lidahnya berbis apa? Cabang gitu ya? Kok dengar enggak sih ada suara? Hah? Ada orang sih. Maksudnya ada perumahan kan? Ini jacat, ini jacat kanan. Jacat kanan. Tapi ini gak tahu nih boleh dimasukkan atau enggak. Tapi rumah yang pojok itu... Ya. Yang mana? Pojok itu. Di situ? Enggak, itu katanya. Dah. Mungkin okay. Begini nih, kan ada tadi pas Fadi senterin apa rumah tuh kan ada kayak tembok gitu ya. Gitu. Oh. Segini. Oke. Okay. Secara energi agak negatif ya, negatif. Mau nggak bisa bilang netral ya, Nu? Oke. Okay. Guys, sorry ya guys, gue sambil lihat ke belakang ya guys, gue dengerin kok tapi. Coba, Nu. Jadi inget yang waktu itu tuh kayak gitu tuh. Munculnya juga mirip. Serem. Aku nggak susah ngomong sama kamu ya. Karena jadi gini, dia memang salah satu yang terlama, yang sudah lama sekali di sini. Tapi dia menjadi saksi apa yang pernah terjadi dan sosok-sosok apa yang datang dan pergi. Gitu. Oh ya, karena dia yang paling lama di sini ya. Ya, dia juga ngaku katanya kadang-kadang dia butuh energi lain untuk dia serap. Serap ya energi ya, jadi dia membutuhkan energi yang lain gitu. Ini lu juga ngerasain dia juga. Energi yang lain tuh makhluk lain atau makhluk sosok lain? Makhluk hidup. Makhluk lain, sosok lain. Oke. Okay. Terus disitu rasanya apa? Lu ngerasain apa? Energi yang dominan gitu dia. Dia, iya. Dan ini, Nu.
dan dia ngaku nih sama Mbak. Kadang kata-katanya tapi tidak manipulasi, tapi maksudnya dia adalah dia sering memanipulasi sosok-sosok lain supaya mau bergabung katanya. Bergabung? Maksudnya gabung? Gabung dengan dia untuk dia sebenarnya disedot energinya. Dia buat perkumpulan atau memang cuma dimanfaatin doang? Karena dia butuh energi itu kali ya. For what? Nah itu apa tuh? Nah, kayaknya ada yang dark entity. Kalau dark entity itu sejatinya mereka memang akan menyedot energi-energi sosok-sosok yang tersesat. Ini pernah manusia nggak? Kayaknya nggak, Nuk. Bukan, serius. Udah hilang. Dia ambil ngopi paste seseorang udah pasti, tapi udah lama banget. Dan akhirnya jadi begini. Tapi kalau dilihat ininya, layer dalamnya itu udah hitam. Ya itu yang ngerasain. Ya, udah gelap. Mm-hmm. Tapi mungkin karena kita juga, apa ya, kita nggak ada mau ganggu atau apa ya. Maksudnya kita, mereka bisa merasakan lah. Mbak tadi juga berusaha untuk ngobrol juga baik-baik gitu. Ini menampakkan diri dia yang aware apa memang dia lagi di situ, Mbak? Emang dia lagi di situ. Terus mungkin dia agak kaget kayak, kok lo bisa lihat gue gitu. Terus juga cara dia ngomong, komunikasi sama aku juga bukan yang ada tekanan mengintimidasi. Nggak ada sama sekali, walaupun energi negatif dan dominan gitu. Ini nggak apa ya, Nuk? Sesantai itu. Jail ya? Jail, maksudnya dia jail gitu. Nggak jail, tapi aku coba dari tadi apa sih yang bisa, siapa tahu bisa ada memori apa, ternyata udah gelap gitu ya. Tapi dia bercerita ada satu sosok perempuan, coba kita maju di sini nih. Masih dari sini. Jalan dulu deh, takut deh. Nggak serem ya, gitu ya. Anjing, gue parno banget, bangsat. Ini acara horor kok, pada takut jalan. Yang keren dong jalannya. Biar nggak malu-maluin. Oke. Nggak gitu, nggak gitu yang keren. Oh iya. Nggak juga. Nggak lihat dia. Nih, gue lihat. Cuman gue takut. Tapi takut. Bentar dulu. Oke. Ada yang jaga, lapor dulu. Oh iya. Masuk. Pak. Ya. Lapor, Pak. Kita mau syuting di sini, Pak. Boleh, silakan. Ya. Sudah ada perizinan? Tadi katanya boleh, silakan. Kok nanya lagi? Udah. Nanya udah. Lagi saya. Oh, udah, ya. Udah ada. Saya soal bagian belakang. Oh, bentar. Oh, bagian belakang. Cepat. Sebentar. Padem. Bagian perizinan, Padem. Awas. Oh iya, bener ribet, Pak. Jauh banget muternya. Kok minta tisu basah dong? Kena kaki ya? Tekong. Terus lu jangan jauh-jauh dong. Tekong. Ini senternya cuma satu. Iya. Ini masih ya, Tante G. Oh, ini juga ya? Apa dia udah, kalau menurut Mbak dia udah terlalu lama di sini, Nuk? Dia bosan. Akhirnya jadi netral. Tapi apakah, nggak tahu juga sih. Mungkin... Terus jadi netral gimana, Pak? Mungkin karena mbaknya juga netral kali ya. Oh iya, tergantung dia ketemu siapa. Mungkin. Si makhluk yang ini, masih yang ini. Iya, ini, okay. Doi. Oke, okay. Ada satu sosok perempuan, dia bilang. Ayo. Aduh, nggak bisa masuk lagi kita. Di sini. Di mana, Mbak? Di sini. Ini, di center dong, tolong. Bisa, ini. Oh. Bisa. Nah, Mbak, ke sini bisa. Mana? Situ lah sana. Ayo. Tapi agak ngelangkah. Takut ya? Kita lagi dicekin sama Pak Dem. Takut ini. Sini, berarti ini tempat yang tadi. Di sini nih. Kita jalan ke mana? Hah? Ke jalan lewat kampung di sana ke masa tadi. Takut ya, tapi. Aduh, aku. Udah sekalian mau enggak ketemu ini di situ? Ketemu apa? Ketemu dia. Ketemu siapa? Enggak, tapi kamu udah. Tapi dia cerita ada satu gitu. Perempuan kata dia, nah makanya Sarah kesini. Iya, nuntun Mbak nih. Sudah. Tapi ay tekong. Hah? Gue masih mikir gimana cara masukinnya sih. Aman nggak? Aman,
Oh. Aku berani nih, guys. Takut. Oh iya, oh, takut. Oh gitu. Nah, kan ya. Dari mana? Dari situ bisa? Dari sini bisa. Mau ke situ? Dia di mana? Ini, coba deh dari sini dulu deh. Rumah yang ini. Ini aman enggak sih kita? Bentar, gue cek dulu belakang. Oke. Ini aman di sini ya? Ya, aman udah. Yang dulu ini. Oke. Injekkan. Oke. Ada sosok bernama Yuni. No. Sosoknya namanya Yuni. Ini ya di sini ya, Mbak? Iya. Di dalam sini ya? Fokusin. Bentuk wajahnya tuh pipinya tuh lucu dan agak gembil. Ini kebayang Rika ya. Rika nah, siapa lagi tuh? Enggak, dulu pernah kita ini encounter yang di bioskop. Mirip-mirip Citarap. Ya. Citarap. Bioskop mana? Lupa. Yang sebelum ke rumahnya Ricis. Wah, lupa, Pak. Lu inget deh, hebat Nuno memorinya. Ada, iya. Fadi enggak ada. Yang ada Dayat. Oh, pantesan gua enggak ingat. Ah, ada juga. Aku enggak ingat. Ah. Kata gue. Ular. Enggak. Udah gue cek tadi area ini. Fadi orang. Tahu gua noh. MM dulu. Ya, oke. Okay. Jadi sosok Tadi budget apa? Mukanya agak tembem gitu ya. Iya, Yuni ya. Mbak rambutnya enggak bisa lihat noh karena enggak Mbak cuma lihat wajah. Jangan gua paham noh. Jangan gitu noh. Serius noh. Ini acara horor. Kira-kira. Kan jadi komedai. Iya. Lu kru DMS. Ya bener dong. Diginiin takut. Lu udah tugas ular, Bang. Iya, bener. Aku juga takut. Kayak gua dong. Ya dong, guys. Kalian tuh harus takut jadi anak DMS. Berani. Oh, harus berani. Salah. Aduh. Iya bener itu. Harus. Apa tadi? Hah? Harus berani. Harus ngeri. Ngeri? Harus ngeri. Ngeri-ngeri sedep. Oke. Okay. Yuni. Ikan siapa ikan lagi ngeri. Nih? Ngeri. Coba ikan ngeri. Udah. Hah? Udah. Ikan ngeri apa sih, Dok? Enggak mau ngerangkap. Udah. Ikan ngeri apa? Ini udah. Ikan ngeri. Jangan bercanda. Apa? Jangan bercanda, tempatnya serem nih. Komo cenala? Komo lancina? Udah. Ya, Yuni. Yuni. Nu. Kenapa Nunu inget Rika yang di dulu kita pernah rambutnya seperti itu, terus ada darah dari hidungnya. Nah. Pegel ya? Mimisan. Tapi di kiri kanan, Nu. Gambar, Nu. Sambil gambar. Ada suara anjing. Emang? Dupa. Biasanya. Bukan. Bukan. Suaranya gede amat. Dupa kan nggak ngebas suaranya. Yuk. Gambar. Sambil gambar. Mbak coba komunikasi. Ini sekarang udah di belakang Nunu. Jangan gambar anjing ya, Nu. Anjing. Bubar. Ayo, silakan, Nu. Ini silakan. Tahu dulu ya. Sego. Nih, sayangnya banyak rumah. Gue mau numpang toilet, toiletnya pada bubar. Gak apa-apa kalau berani. Hah? Itu apa tuh yang di jendela tadi? Hah? Ada di jendela ini, Sar? Apa? Yang ini? Ada penunggunya. Tadi gue ngeliat kayak bayangan hitam gini, Sar. Ngintip ya? Bener? Bener. Emang banyak yang ngintip-ngintip dari tadi, dari dalam. Oh. Enggak, hitam doang. Salaman lah, udah begini. Terus di bercanda mulu ya, kita karena udah takut sama ular dari awal. Kayak berusaha untuk mengalihkan ini. Mengalihkan apa? Mengalihkan dunia aku. Ya. Ini unik. Enak ya, maksudnya langsung cepet nama gitu. Nah, aku baik, penasaran. Berarti si yang mbok yang pertama. Iya, in a way kayak kok dia serem. Energinya jahil, tapi kok dia... Tapi dia nggak nipu, kan? Pasti aku kerasa sifat kalau dia nipu. Ada nipu pasti kerasa ya? Maksud dia tuh kayak, udah lu nggak usah ke gua, tuh ada tuh yang gitu. Oh, karena ketika Sarah tanya lebih detail, lebih dalam mengenai dia, dia nggak ada memori apapun tentang udah hidupnya. Udah gelap, saking, kayak... Saking udah ketumpuk-tumpuk, terus dia juga kan absorb energi orang-orang itu kan. Iya, sosok-sosok jadi, lain. Jadi terus-terusan kan. Jadi ya. Udah lapisan. Ya. Jadi udah susah. Ini dia mimisan ya, Nu. Ada darahnya keluar dari hidungnya. Nih, kalau
ini dia ngasih lihat kondisi dia terakhir, kondisinya dia terakhir. Nah itu mimisan bukan karena kayak mimisan biasa, tapi mimisan karena ada blunt force trauma. Jadi kayak kebentur, ada benturan keras. Nah kemudian itu perdarahan. Nah ada lukanya nggak hanya di kepala, tapi di bagian leher. Di sini sama rusuknya itu patah ada 2 apa 3 gitu. Nah ini Mbak nggak dari tadi sama sekali tidak melihat luka terbuka. Oh ya, oke. Okay. Thank you. Mbak tunggu, Mbak. Nggak, apa-apa, nggak apa-apa. Aji aja, Aji. Dika, Disi sama Wisnu. Sembilan. 1974, Wisnu. 74? Ya. Oke, 74. Uni ya, Mbak? Uni. Anak ini aslinya tuh sebenarnya nggak dari sini. Jadi dia tinggalnya tuh, pokoknya dia pendatang gitu. Datang ke daerah, maksudnya daerah baru. Terus... Terus? Aman, aman. Nggak usah didengerin suaranya. Jauh. Datang dari daerah jauh. Hah? Dia lagi kayak ngasih lihat. Oke. Okay. Cowoknya tuh setinggi Neo ya. Setinggi Neo tapi agak lebih kurus sedikit. Rambutnya kayak di sisirnya tuh nyamping gitu. Belah pinggir. Dia ngasih lihat gambar atau? Iya, dia kayak ngasih lihat. Ngasih memori. Memori ya. Oke, memori. Ada cincin kayaknya nih mereka tunangan sih sebenarnya. Tapi belum menikah baru tunangannya. Jadi mereka tinggal di satu rumah, Fadih. Tapi ini ada. Aku nggak tahu ya, ini kok ada satu orang lagi, aku nggak belum lihat jelas karena di jauh, maksudnya di belakang ya, jauh gitu. Masih blur ya. Jadi nggak kelihatan jelas ya. Ini aku kasih tahu dulu yang aku lihat ya. Satu rumah ini kamarnya dia kamar sendiri si cewek ini kamarnya di depan, yang laki-laki agak di belakang kamarnya. Gitu model rumahnya juga rumah zaman dulu gitu maksudnya. Sebentar kok mereka kayak tunangan tapi beda kamar. Kan belum nikah Khalifat. Baru. Oke, dalam satu rumah itu ada berapa orang? Nah, kayaknya ada orang lain, tapi aku nggak bisa lihat nih, belum bisa terus, lihat. Oke, terus. Karena aku lihat ada cincin, tapi tuh nggak ada ikatan perkawinan, belum. Aku gak, di si cowoknya juga ada cincin? Ada, tapi belum, aku nggak sama sekali nggak bisa lihat. Ini suami istri tuh nggak ada. Maksudnya aneh nih, gitu. Kemudian... Ini siapa ya? Jadi aku ngeliat sosok perempuannya nih, si Yuni. Ini cowoknya nih yang mirip Neo, ya kan? Nah di belakangnya tuh siapa ya? Ada lagi? Ada, tapi bayangan doang, Fat. Kayak blur gitu. Udah ada 4 berarti ya? 3 dong. Oke. Tadi kayak aku bilang, si Yuni itu punya luka ini, luka hantaman, blunt force trauma. Ada benturan keras di kepalanya, bagian leher juga ada luka, di sini ada rusuknya itu patah beberapa, bagian ini sama bagian kaki, dengkul ya, lebih deket ke dengkul, sama ankle-nya dia yang kanan. Aku nggak lihat ada luka terbuka, tapi lebih pukulan, jadi udah lebam. Ini digebukin. Terus akhirnya internal bleeding, pendarahan dalam. Ya, ini keras, Nuk, dan pakai barang mukulnya. Barang jadi, tumpul berarti? Kayaknya pakai setrikaan deh. Usah. What? Pakai setrikaan. Jadi, karena Mbak lihat ini kok ada luka apa ya? Di ini dia nih. Kok hitam? Lo tau gak sih kalau misalnya lo melepuh? Iya, tahu. Nah, terus ngelupas yang putih. Yeah. Nah, oh, itu ini ya, di bagian sininya dia. Nah. Terus di ini, Nuk. Di ini dia nih juga ada kayak bekas luka ya, bekas luka.
Banyak. Oke. Okay. You can talk to me. Yuni udah mau kesini? Dari tadi udah okay, udah ngedekat coba untuk. Ya dia digebukin. Dan digebukinnya itu nggak hanya sekali, tapi udah terjadi sering kali semenjak pindah. Sama siapa? Sama si cowok ini. Yang mirip Neo. Yang mirip Neo. Oke. Okay. Terus yang bayangan satu lagi di belakang belum kelihatan. Sosoknya perempuan, tapi sosoknya perempuan. Si selingkuhan Yuni kan? Ini enggak. Yuni sebelum berangkat itu sebenarnya dia udah ada rasa. Berangkat pindah ke rumah itu? Iya. Rasanya ada sesuatu yang ganjel gitu. Ini gue pergi nggak ya gitu. Tapi mosok sih cuman karena dia melakukan beberapa hal yang mungkin menurut dia bikin dia marah mungkin ya. Mosok jadi batal tunangan gitu. Jadi dia seperti masih punya positive thinking kayak nggak lah pasti dia nggak gitulah orangnya. Ada satu in denial sama mungkin yang itu sih bahaya juga in denial sama nggak pikir panjang juga mungkin ya. Karena udah iya base-nya cinta yeah. Gitu ya. Makanya kan dibilang cinta itu buta. Kata gua. Terus cinta itu tuli. Udah gitu pokoknya mulai makin parah. Mulai dari cekekan pertama. Terus dicakar juga. Dijambak kayak kalau berantem nih, kalau berantem ada dia ngasih tahu memori ke aku. Dia karena ketakutan kan enggak tahu mau jawab apa. Dia diam nunduk gini, terus si cowoknya jawab dong lo gitu di rambutnya dijambak dia arahin ke lantai gitu. Sampai kan posisinya mereka lagi duduk. Jadi ya sampai rambutnya tuh shit sampai iyalah, copot-copot sampai putus sampai dicopot maksudnya banyak lah. Itu awal-awal begitu sampai akhirnya kata dia barang-barang yang dipakai itu banyak jadi enggak. Mungkin meninggalnya itu pas pada saat pakai setrikaan itu dipukulnya. Dan katanya pukulan di kepala itu enggak hanya sekali itu tapi sudah pernah sebelumnya tapi enggak sampai tanyain dong Yuni kenapa si calonnya ini tuh kok mukulin kamu? Karakternya begitu atau ada masalah apa yang sesuatu dibahas sama mereka akhirnya menyulut emosi dari si laki-laki ini? Atau emang gila aja hobi gitu? Oh, oke. Okay. Katanya kalau misalnya ditanya namanya pasangan, kalau tanya kamu ngapain aja hari ini, kok pulangnya agak telat. Dia kesel? Kesel, langsung marah. Kayak, oh kok nanyanya sih lo gak percaya sama gue? Langsung gitu, langsung defensif. Jadi soal kecil itu kan Pat. Iya. Maksudnya bukan sesuatu hal yang bikin marah juga gitu sebenarnya. Kayak, terus apa lagi ya sebentar. Ada ini juga ya, ada omongan kamu nggak akan bisa dapetin laki-laki kayak aku. Wow. Kayak nggak akan ada laki-laki yang mau mencintai kamu seperti aku. Wow. Gitu. Dengan cara nyiksa gitu. Nah, aku dulu juga digituin Fat. Ini pattern orang abuser kayaknya ya. Ada itunya ya, Nuk? Karena aku dulu ngalamin. Aku digituin kayak mentally. Apa ya, aku gak tahu apakah sengaja atau enggak, tapi terus sempat terucap gitu. Terus apa yang ngebuat bertahan? Itu, gue juga penasaran. Ya. Kalau Mbak bisa bicara ya, dari Mbak. Mbak dulu ada rasa ketakutan, karena pada saat si cowok ini keluar omongan apapun, itu aku takut, Fat. Karena, apa? Oh, ketika dia ngomong, lu di luar sana gak akan bisa dapetin cowok yang sayang sama lu, ya. Kecuali gue. Dan, apa? Mengancam keluarga apapun itu, pokoknya semua yang keluar dari mulutnya, dia aku percaya, gitu. Dan dan bego juga, karena masih ada rasa nggak dia bisa berubah, goblok, bego emang, tapi karena
kayak ke brainwash, jadi mentalnya udah kayak mikirnya tuh udah sempit gitu. Hmm. Gitu. Nah, mungkin aku bisa relate sama dia. Mungkin dia ketakutan di apa diancem, bisa juga gitu. Dan tapi aku ngerasa dia ada hope. Selalu ada hope bahwa bisa kok. Dulu kan dia enggak gitu. Apa sih yang bikin dia kayak gitu? Dulu sebelum serumah berarti? Iya, sebelum serumah. Hmm. Dan ketemunya mereka hanya briefly. Brief. Jadi enggak belum enggak nyampe berapa bulan langsung memutuskan untuk tunangan, pindah. Orang baru kenal sebulan tahu apa sih, Fat? Iya. Yeah. Mau memutuskan untuk tinggal sama orang lain, lo nggak tahu itu orang nanti pembunuh bayaran, serial killer atau orang jahat, kan kita nggak tahu. Oke. Okay. Itu sih. Sar, yang blur di belakang itu ada sosok perempuan. Cewek. Perempuan itu kayaknya. Who's that girl? Kayaknya tuh terikat sama cowoknya. Maksudnya? Pacarnya juga. Aku nggak tahu ya apa hubungan, tapi nggak. Kayak bayangan. Oh, sama gitu. Ya, tapi ada gitu loh, ada perempuan ya, satu nih. Itu kamu lihat bayangan itu dia sosok manusia juga? Ini atau? Kayaknya seperti simbol aja buat aku. Kasih informasinya tuh itu. Tapi belum kebuka nih siapa sebenarnya. Terus kenapa linger di sini? Akhirnya. Aku, ini gimana ya ngomongnya ya? Aku udah tahu nih. Ya udah ngomong aja nanti disensor. Hmm. Nggak apa-apa emang? Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, Dem. Biar tahu. Oke. Okay. Apa? Sekarang aku ngerti. Jadi kenapa sosok Yuni ini mau langsung ngambil keputusan dan mau pindah ke kota yang berbeda. Hamdun deh. Dan enggak. Dan si cewek ini tuh acara di... Si cewek yang di belakang tadi. Hah? Kata gue tadi kan bener. Jadi iya, gini. Terus? Jadi gini. Cuma Yuni, tadi gue ngomongin selingkuhan. Iya, Yuni ini tuh dari kecil memang tertarik sama perempuan juga. Dan dia ngerasa Bentar. Apa? Ini pacarnya yang laki-laki apa pacarnya Yuni? Pacarnya Yuni. Oh, bukan kata gue berarti. Bukan pacar sih, lebih ke sahabat sebenarnya. Tapi hanya Yuni yang tahu perasaannya dia ke sahabatnya ini. Sementara Yuni merasa bahwa lo nggak bisa dong, maksud gue kayak gini ya gitu. Pas ada ketemu si cowok ini, dia ngerasa oh nggak deng, gue ada kok nih laki-laki yang mau dan aku sayang nih sama laki-laki ini. Dia langsung mengambil keputusan itu. Gimana akhirnya Pak dia... ya? Nggak apa-apa Pak Demian? Masih aman sih, masih aman. Aman. Ya? Apa? Gitu, jadi. Mungkin bergejolaknya di situ sih. Gara-gara itu akhirnya memutuskan, oh ada laki-laki nih, ya udah deh. Iya. Dia kayaknya serius sama gue gitu. Iya. Terus pas kenal awal-awal sebulanan gitu, kayak ah dia cocok gitu. Ternyata karakternya. Iya, itu. Kita nggak tahu udah orang. Aduh, tapi serba, tadi kan serba salah ya. Dia udah terbiasa disakiti, kenapa nggak cabut aja? Nah itu no, ada hope. Dia masih berharap gitu. Ada hope, kayak dia ngerasa. Tapi make sense sih, iya. ketika dia daripada terjerumus. Iya. Ke hal yang nggak benar ya dengan apa ya gimana nyebutnya gue jadi bingung nggak bisa nggak benar juga ya nggak bisa juga. Mungkin gini. Untuk sebagian orang ada yang tabu gitu, untuk sebagian orang enggak gitu ya. Maksudnya dia ngerasa bahwa nggak bisa nih ke si cewek ini, lo itu sahabat gue walaupun lo sayang sama gue tapi gue nggak bisa gitu karena gue ngerasa bahwa gue tuh masih bisa sama yang lain gitu dan gue nganggap lo sahabat aja gitu. Mungkin ada perdebatan itu, tapi ketika cowok ini datang tuh kayak pahlawan buat si Yuni. Iya, itu iya. Satu. Kedua, tapi kalau misalnya udah abusive, ya udah dong. Itu no, ada hope itu. Karena dia kalau ditanya sayang nggak, sayang. Sayang banget gitu. Dan dia ngerasa mungkin... pada saat cowoknya bilang, nggak akan ada laki-laki yang mau mencintai lo kayak gue. Ditambah dia, itu langsung. Dia ngerasa kayak... Si laki-laki ini pinter mendominasi keadaan gitu loh. Iya, gitu. Jadi... Cuman ya kalau misalnya gue sih prinsipnya misalnya either itu perempuan atau laki-laki yang udah kekerasan, tinggalin aja harusnya. Apa?
katanya mengikut ini, ikutin ini, harusnya aku ikutin ini. Kata dia, harusnya aku ikutin ini. Iya dong. Pada saat emosi, gak baik untuk mengambil keputusan apapun. Jangan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan apapun, apalagi keputusan itu didasari dengan emosi. Aku di sini akhirnya maksudnya dia, aku di sini akhirnya kecebur gitu kata dia. Maksud dia gitu. Dan aku nggak bisa ngulang apa yang udah terjadi. Cuman dia ini sekarang di depan aku sedih, no. Nangis. Sedih gitu. Boleh nggak titik doa? Boleh dong. Boleh dong, boleh dong. Boleh dong. Iya. Dia minta maaf sama orang tuanya. Nggak bisa membahagiakan orang tua. Nggak sempet mengatakan yang sebenarnya ke sahabatnya. Mungkin banyak hal yang banyak orang yang nggak akan bisa terima, tapi dia tidak bermaksud apa-apa, apalagi sampai menyakiti orang yang dia cintai. Ini nasibku, ini udah nasibku. Yuni masih sayang sama pacar Yuni. Aku kayak ini aku. Kasihan ya. Kayak sakit banget gitu. Kayak lagi orang patah hati. Tapi masih ada harapan. Tapi cintanya masih sama. Iya. Walaupun udah disakitin kayak gitu. Oh, enggak, kok bisa. Tapi gitu. dia terima gitu. Di dalam benaknya itu ada sahabatnya. Maksudnya bukan di benak, kan dia udah meninggal. Maksudnya yang ada di memori di dia itu adalah sahabatnya sama laki-laki ini. Tapi in a way dia udah bisa terima, tapi dia bisa menerima kematiannya dia. Tapi yang tidak bisa terima bahwa mungkin belum sempat menyampaikan yang sebenarnya sama sahabatnya. Gitu. Tapi kan udah gak bisa. Tapi tadi ada omongan titip doa, boleh gak nitip doa gitu. Nah itu aja sih. Fat. Kayak aku bisa, ini pelik sih, maksudnya aku agak susah juga mau. It's not easy subject, karena kalau buat aku bener-bener open orangnya. Aku gak peduli tentang itu. Kayak I have lots of friends, aku bisa terima gitu. Sama semuanya. Kita doakan yang baik aja gitu. Tapi aku belajar dari sosok si Yuni ini gitu. Langkah yang diambil itu bener-bener kalau misalnya cuma pakai emosi doang udah bisa menuju kehancuran itu semuanya. Ya, setuju. Itu sih. Jadi karena ketika lagi emosi itu kan logika segala macam indera semuanya mati. Jangan lari dari apa yang ada di sini. Iya. Hadapin
walaupun gak enak, baru kita pilah-pilah, kenapa ya gini, baru kalau gak ditulis aja tuh, oh aku begini karena ini, apa yang bisa dilakukan. Jadi kayak diary sih itu perlu ya Nuk ya, kayaknya itu sih. Ya kita moving on, nanti kita pasti akan doa buat Yuni ya. Ini meninggalnya tahun 1974 Nuk, meninggalnya, kejadiannya. Gitu. Dan memang dipukulnya tuh udah ininya ditendang berkali-kali, jadi udah keadaan dia minta tolong di bawah itu di gimana sih Pat, udah gitu terus di kebayang iya Pat tahu Nuk. Gitu, ya. Karena gue dapetnya begini tadi. Enggak apa-apa. Lagi It's okay. Kayak babak blur gitu, bonyok. It's okay. Oke, okay, Wisnu mau kemana? Atau Sarah mau? Tunggu, apa? Apa? Siapa nih? Siapa nih? Hah? Kabel. 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 Ya, Mbak. Koreng dulu, kabel. Siapa nih? Siapa tadi, Sat? Siapa? Ini, Poci. Oh. Sini. Iya. Lost tapi ya dia. Hah? Lost. Lost. Iya. Ip mau masuk mana Ip? Coba. Aku sebenarnya pengen di sini sebenarnya apa-apa emang aku kayak inget zaman dulu pas lagi sama Babe Cabita tuh nggak ada ular di atas. Iya. Ngeri gue. Terus tiba-tiba ularnya di atas aku gitu. Terus takut. Gitu. Yang lebih aman di mana Sab? Sama itu juga sama. Kayak gini juga. Yang lebih aman di lapangan ini. Ini ya, gemeteran. Gemeteran. Berini gemeteran. Gemeteran mau tuh. Tapi bisa coba aja kita masuk enggak? Yang di sana lebih luas tapi, Pak. Di sana, Pak. Sini masih oke okay sih, maksudnya. Enggak apa-apa. Masuk ke sama Haji. Lu enggak bawa itu ya? Enggak bawa. Kan dicuci. Entak. Ip, cek ip. Aku udah tadi. Sama satu. Mana kamera belum? Osfat. Lihat Fadi, lihat bawah, sopir lihat atas. Aman harusnya. Mendingan kita susurin aja dulu, kalau nggak aman bisa masuk. Hah? Gak lihat mukanya gue. Tadi emang aku dari tadi udah ngeliat sih. Nongol-nongol terus. Gimana ya? Apa? Udah ini selain. Yang gede. Bukan. Bawa bapak. Hah? Baru. Oh baru. Ini yang tumpuk-tumpuk ini nih. Ular babudak takutnya. Babudak tuh apa tuh? Ular yang viper Indonesia bang. Wah gak tau lah. Ular viper cuman kasih Indonesia. Indonesia punya lokal. Kalau gue kandas kan dipotok begitu kan yang hari. Serius lu? Asli. Tempatnya agak kecil sih ya. Terus atapnya juga udah hancur banget nih. Setengah hilang nih. Ini ada atap ini. Setengah hilang. Kayak yang runtuh. Nggak kesana lagi. Ini Mbak, ya, ini Mbak, ini Mbak. Kamu siapa? Sebelah. Bukan.
Kamu kan tadi sudah disebutin. Tante. Oh. Kamu ada di pohon itu ya, atas. Iya. Di mana? Pohon situ. Di lapangan. Di lapangan apa di rumah? Di lapangan. Di lapangan. Kenapa bisa di situ? Ya, rumahnya. Oh, rumahnya di situ. Kenapa? Maksudnya bisa di situ gara-garanya kenapa? Oh my god. Mau pengen diceritain? Kamu mau ikut? Enggak. Ngapain nanya-nanya? Enggak kan nanya, kamu ngapain? Maksud gue siapa? Nanya itu siapa tahu rumahnya bagus. Bagus enggak rumahnya? Ikut, makanya. Nanya aja dulu. Lapangan, oh ya? Gede rumahnya. Hah? Lihat aja. Lihat aja. Sob. Nih, mau gue kenalin enggak? Namanya Sofian. Dia suka tuh ngikut-ngikut kayak gitu. Hah? Dapat enggak gambarnya? Boleh kita gambarin enggak? Kayak di foto, cekrek gitu. Tapi digambar ini. Kenapa geleng-geleng? Punya cerita enggak? Ada cerita enggak? Punya cerita buat diceritain enggak? Eh, udah jangan geleng-geleng, capek. Hei. Dah, kasihan yang punya badan ini capek nanti kepalanya. Capek. Aku manggilnya apa ya? Mbak. Kakak. Hah? Dipanggilnya siapa biasanya? Mbak. Hah? Enggak. Enggak kalau panggilin batur tadi. Hah? Dipanggilnya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Punya nama enggak? Enggak. Kasihan enggak punya nama. Masa enggak punya nama ya? Hah? Iya. Iya ya? Iya. Masa enggak punya nama? Nama. Iya. Iya gitu ya? Iya. Hah? Eh. Banyak temennya katanya di sini ya? Banyak banget. Kira-kira ada berapa banyak? Lagi pada ngeliatin ke sini ya? Kok kamu tiba-tiba kepilih sih untuk bisa ngobrol sama kita? Lucu. Kamu lucu? Masa? Katanya. Kata siapa? Mbak. Kata Mbak ini ya? Iya. Kamu namanya siapa? Mbak. Kamu namanya siapa? Mbak. Yang benar. Kamu kenal ini enggak? Tahu. Siapa? Ayo lo, kasih tau gak namanya? Nama kamu siapa? Mbak. Enggak, ini Mbak dipanggilnya. Kamu siapa? Mbak. Takut gak sama ini? Enggak. Hah? Enggak. Gak takut? Enggak. Aku bilangin ya. Emang berani. Ah, nanya. Nuk, lo yang panggilin, Nuk. Gue sebelah sini, Nuk. Sebelah situ kan tadi lo yang lihat, bukan gue. Iya, dipanggil sama Fadi. Aku dapat banyak informasi dari dia. Kenapa dia bilang lu milih dia karena dia lucu? Soalnya lucu, joget-joget. Sono ngapain lu sini ngomong sama gua? Tante lapangan. Joget-joget? Iya. Tante lapangan. Tak ding-ding-ding. Gitu? Iya. Tante lapangan. Sini, oke. Aduh. Gini. Dulu sempat ada yang datang ke sini kayak bawa sajen-sajen. Apa sih? Bawa... Iya, ritual. Terus kata dia suka digodain sama dia, suka ditimpukin katanya. Dia kayak gini kayak, ini ngapain sih orang-orang ini gitu. Terus kayak saya dipanggil-panggil katanya. Panggil-panggil terus. Kenal juga kagak gitu. Enggak, kata dia aneh gitu ngelihatnya menurut dia. Tapi kadang-kadang ada yang mau datang tapi bukan teman saya katanya. Bukan teman saya yang datang. Ada tapi saya takut juga. Ke siapa? Itu apa? Enggak tahu lah. Mungkin lebih serem dari dia berarti sosoknya ya lebih secara energi pasti lebih gelap dan lebih kuat dari dia ya, gitu kayak yang di sini lebih katanya lebih lagi. Kalau menurut dia yang ini yang tadi yang mana dia cuma malas aja katanya lebih ke kayak senior gitu. Iya, ini oh, tadi gitu. Lebih ke situ perasaannya gitu. Ini lucu maksudnya tadi di dalam kayak ngasih informasinya gitu. Terus ini nih aku kasih. Ada cerita enggak? Ini lompat dulu, Mbak. Hah? Oke. Okay. Jangan dipegang, pakai kaki aja biar tangannya enggak kotor. Minta hand sanitizer, Wisnu. Jadi mungkin yang namanya terserah, hand sanitizer tisu basah ke Wisnu. Mungkin udah lama kosong. Kayaknya antara dua rumah ini nih ada yang apa? Masuk terus mereka ritual. Sini. Mungkin untuk togel kali ya,
Iya, biasanya. Nomor, itu iya. Nomor. Nomor itu sih. Yuk. Takut. Takut apa? Tapi gue tadi beruntung nemuin toilet di dalam. Bener. Lu pipis. Dikit. Apaan deras banget. Dua jam gue tahan ya. Mas ini pocinya emang beda loh, Mas. Tahilah. Mukanya emang serem loh. Apa apa apa? Apa apa lu? Pocinya. Bener. Bisa dapat pocinya iya. Gambar dulu. Hah? Gambar dulu. Itu juga poci lucu deh. Mana? Ini siapa? Sarah. Poci, pocinya gini. Iya, ada tadi. Tapi mukanya serem loh, Mbak. Ini kadang-kadang aku pengen kalau kalian bisa lihat tuh lucu deh pasti. Maksudnya ini maksudnya gerakannya yang mereka bikin itu lucu kadang-kadang, Pat. Terus kayak gerakannya tuh kadang-kadang suka kayak mainan rusak. Jadi misalnya kayak oslet ya? Gitu. Tapi serem. Kayak serem noh, tapi kadang-kadang buat Mbak kayak ini ngapain sih lucu deh gitu. Jadi kayak misalnya kan gini. Gitu. Terus balik lagi. Ngelup ya, kayak ngelup terus ya. Gitu. Bumerang. Bukan. Poci TikTok. Kalau enggak kita ini aja ayo, bikin TikTok. Ini. Jogetan poci gitu. Anjing pocong. Besok mau yang mana? Yang ini apa yang Mbak lihat? Pocongnya dulu yang enggak. Poci mau poci. Iya, boleh. Mas juga lihat soalnya. Lu lihat juga lu. Cuma lihat mukanya doang. Wah. Mukanya lu lihat. Mukanya doang. Wah, aku tahu. Media santet. Gambar lu. Nah. Bener kan? Lu jangan deket-deket kita. Tai. Gambar lu. Mukanya lu lihat. Udah, hah? Mengarah ke Wisnu aja. Enggak tahu gua tadi cuman bayang tiba-tiba di muka gua ada gambar dari mata ke bawah. Kenapa gua? Biar enak. Oh iya. Dari mata ke bawah kelihatan giginya bertaring, mana nanya menunu. Media buntet. Enggak. Keringet ya. Keringet sate. Marangi. Bukan sate marangi. Pasti dari Padang. Dari Padang. Santet Padang. Sate. Enak tuh kalau nggak lidah, daging biasanya. Aku suka daging. Kalau campur aku suka. Hah? Nggak enak kalau apaan tuh tadi? Apaan ya? Mane? Ada yang gini. Lucu deh, aktif mereka. Mulai aktif ya, Bun? Iya. Mulai aktif ya, Bun? Buntel. Oke. Ya, lucu sih nanti. Ini menarik nih. Makan kali ya, Pak. Anjay. Oke, kenapa aku minta gambarin Wisnu media santet ini? Karena ini mirip banget sering kita lihat gitu. Apalagi datang ke rumah. Ih, kita. Sering banget. Ih. Gua enggak, Padem kayaknya. Padem, gua enggak ikutan. Iya. Sumpah gua enggak ikutan. Enggak, maksudnya ini sosok familiar banget. Cuman kan Fadi kan berapa kali juga pernah di Memburu Misteri. Sama kita udah berapa kali ada media santet yang digunakan adalah bentuknya pocong. Dan ini tuh bertaring gitu. Jadi benar-benar udah sosok yang negatif di misuse untuk mengantarkan bingkisan yang bisa melukai orang atau menjadi energi santet. Ada yang lagi penelusuran juga? Oh, samping rumah. Jadi, kalau misalnya... Kok ada pertanyaan? Apa? Bener, kayak gini. Jadi, kalau misalnya tempat kosong biasanya guys... dipakai untuk... tempat pembuangan, jadi bersihin orang terus dibuang gitu, udah nggak digunakan lagi. Panas kan? Iya kata dia panas. Kenapa? Yang dia rasakan tuh badannya seperti kebakar terus gitu. Dia dulunya manusia san? Pernah hidup? Pernah. Pernah. Tangannya dia tuh banyak ini dia sekarang ngasih lihat dia nggak belum seperti ini ya, tapi badannya dia tuh telanjang. Ini sosoknya cowok ya, ini ada item-item di sini nih, banyak sosok item-item gitu ya, kayak
ngeliatnya aku kayak cap tapi bukan gitu. Jadi kayak kebakar-kebakar gitu, Fat, di... Bukan cap, tompel? Bukan, kayak kebakar. Kayak tapi kebakar. Banyak gitu ya, sampai dari bagian kepalanya. Ngejiplak-ngejiplak gitu. Terus ada, ini juga ada, dia nyodorin uang. Nyodorin uang itu. Ini memorinya dia nih, terus, dia nyodorin terus. Uang. Ya, dia dulunya pelaku juga, Fat. Pelaku? Ya. Jadi ada sebuah... Ngirim santet juga? Ya, ada kantor. Ini sebenarnya rekan kerja, tapi menurut dia itu ini adalah bersaing lah gitu ya, menurut dia. Dia mau mendapatkan lebih, dia ke dukun, mau keuntungannya bertambah, sama dia mau menyakiti si rekannya ini. Oh, makanya dia nyodorin duit ke dukun itu ya berarti ya? Ya, dan dia habis-habisan ya sampai ngelakuin itu sampai dia berani ngutang-ngutang bohong gitu. Astaga. Padahal, apa ya, sebenarnya pun juga udah habis-habisan, udah maksa gitu. Dia nggak dapetin apa yang dia mau, si orang yang dikirim itu malah sakit tapi baik-baik aja, maksudnya dalam kerjaan malah baik gitu, malah bagus. Walaupun kondisi fisiknya... Sakit dia. Sakit, okay. Itu gara-gara kiriman ya sakitnya ya? Ada unsur itu, sedikit ya mungkin ya. Gitu. Oke, okay, sambil kasih lihat ke Saradik sana. Jadi dia dendam dan... Ini, nih. Gua ngecek kok ada kamera di sini. Ngeliatnya segini, Mip. Hah? Ip, ngeliat di mana? Gak tau, itu pas lagi ngobrol gitu, mau bilang pocong, gak tau, but, langsung kelihatannya segini. Gila. Cek dulu, Sar. Rasanya. Oh? Rasain, rasanya sama enggak? Pasti enggak ada. Mualnya sama atau biasa aja? Oh, oke. Okay. Cuma di sini yang kayak panas merah. Apa lagi? Terapa kayak panas sebelum muntah tapi enggak beda, bukan mual ya. Iya. Panas kan, Mas. Lebih di sini. Kayak panas sebelum kemarin. Iya. Jadi dia pelaku, dia pelaku juga, Mbak. Dia pelaku loh waktu masa hidupnya sebelum seperti ini, selama bertahun-tahun lamanya dia enggak bisa move on. Dari awal mungkin dia dapat keuntungan sedikit, maksudnya benar-benar bisa tercapai dari apa yang dilakukan itu. Terus dia mau lagi. Akhirnya dia mengeluarkan uang banyak lagi. Mau lagi, akhirnya dia punya pikiran jahat. Oke, gue mau nyelakain si rekan gue nih. Maksudnya biar, pokoknya maunya dia susah. Karena dia terlalu tenggelam sama rasa irinya itu. Dia punya rasa iri sama dia gak mau berkompetisi gitu. Maksudnya berkompetisi sehat kan, maksudnya bisa kan gitu. Kan satu kantor juga gitu maksudnya. Ya udah, sampai akhirnya dia... Nggak bunuh diri, ini meninggalnya emang natural. Sakit ya. Sakit. Itu badannya tuh hitam, Fat. Jadi aku ngelihat pas dia hari-hari terakhirnya, hitam-hitam itu gitu, apa gimana? Itu kulitnya dia apa? Sakit apa ya? Hitam legam gitu ya? Hitam-hitam gitu. Tapi ya? Tapi nggak semua ya, kayak ceplok-ceplok gitu. Ada di sini, ada di sini. Mbak nggak tahu itu apa tuh, apakah simbol dia apa karena ya? Melakukan ritual apa yang ini dilakukan yang dia. Yang gambar nih tadi mukanya titik-titik hitam nih, Mbak. Ada dot. Kayak kebakar nggak sih? Kebakar ya? Ya mungkin. Ini akhirnya dia terlilit hutang sendiri, akhirnya dia sakit udah. Eh digunakan untuk. Kasihan gantian lu. Iya. Karma ya. Ya. Dipakai lagi untuk ngirimkan santet. Karma ya. Sekarang tapi dia oh, maaf. Bukan lu. Oh iya. Tuker. Tuker. Oh, oke. Udah balikin sekarang. Coba ini. Kan tadi suruhnya ke sono. Bener. Iya, udah salah. Tuker lagi, tuker. Tuker. Nggak beres-beres ini, nanti udah ngeroy banyak banget nih. Bong-bong film tau.
Oh, kagak, kagak pakai film, memori. Mau pesan apa? Bukan. Ini Amit Amit. Yo, jenggong. Pesan itu Amit Amit. Pesan apa? Pesan ini Amit Amit. Enggak loh. Pesan santet ayam. Santet aju ramon. Oh, enak banget. Enak banget. Oke. Nih guys. Sekali lagi, lihat. Dia pelaku. Berakhir, akhirnya dianya digunakan untuk hal yang sama oleh orang lain juga. Siapa tahu? Siapa tahu apa? Ya kita nggak pernah tahu kalau misalnya ada orang yang juga suka main begini, kita nggak pernah tahu. Ya. Hukum alam kan ya. Suka. Ya itu sih berbalik, istilahnya gitu. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Ya. Tapi ya. Kalau udah kayak gini terus dicuci. Kalau menurut aku ya. Karena. Cucian ya lu. Kalau menurut aku ya. Tutup ya. Tutup ya, tutup, tutup ya. Tutup. Iya dong. Sardik sama ketemu lagi. Bukan, bukan di buku gambar, bukan, buku gambar. Shut. Tutup. Tuh, kan gara-gara Andi, Ip, aku suka ngomong itu. Bentar. Wah, Andi ini bad influence banget, Ndi. Namanya dia kan Andi. Ini kenapa, dia mulu sih. Kenapa bumi itu bulat? Kayak kalau begini cintaku padamu, sayang. Di sini tuh ada hantu ketawa, hantu komedi di sini. Iya, kayak nggak semua kayak orang pengen punya ketawa mulu tadi, pengen lawak. Iya. Tapi guys, benar, ini adalah contoh satu contoh. Soalnya ya. Kemarin kita baru buka lagi ya dikit ya. Baru ngebersihin Fat sebenarnya. Nggak pegang deh. Baru ngebersihin gitu. Nggak malas nih dia? Malas kenapa? Nggak tahu. Kenapa tadi aku langsung dapat gambaran di bertaring ya? Aku nanya dulu kan muka iya. Bertaring. Kalau aku lihat emang poci kan. Mbak bilang gerakannya kayak nge-glitch gitu. Nah, aku di awal tuh udah yang ngomong gitu, no, bertaring bukan sih gitu. Iya, langsung kebuka, boom nah, begini. Tapi sejatinya bukan jadi gini. Si orang pelaku tadi itu ada di dalam ini ya, guys. Jadi sudah dilapisi oleh energi-energi negatif. Jadi udah bercampur. Layernya udah banyak. Diselimuti sama energi jelek, jelek, jelek ya udah. Nah, mungkin ada yang nanya Mbak, kenapa formnya jadi poci? Jadi apa? Mungkin salah satu kayak mereka tuh cuman suka memilih memilih bentuk ya, Nuk. Mereka memilih sosok ini gitu. Jadi kalau dilihat kan hampir semua yang berhubungan dengan media santet mirip-mirip begini kan modelnya. Mm-hmm. Apakah kayak misalkan kan gini, kalau misalnya ada orang dia berbuat baik bercahaya jadinya. Maksudnya apakah ada kayak gitu gak sih? Terus kalau misalnya lo amal perbuatan lo jelek atau lo selalu suka main ilmu hitam, dilumurinnya sama energi jahat akhirnya wujudnya jadi gini. Otomatis gitu ya mas ya? Iya pastilah. Iya. Udah pasti. Jadi dia akan menyerupai dengan apa yang kita kasarnya bermain-mainnya pakai apa gitu. Eh gak usah yang udah metong. Gak usah mereka-mereka ini ya. Kita aja masih hidup, kalau kitanya negatif pasti kan kelihatan. Iya benar. Pasti kelihatan. Setuju. Mau bagaimanapun pasti kelihatan gitu, dan itu nggak bisa bohong namanya. Iya. Aur-auran. Aura. Kan? Ngelap mulu nih main sketsa atau demes. Ya di jalan yang ini aja di jalan. Ayo. Ayo. Hah? Ayo ayo. Berhenti ngebut. Ayo, mau, lu mau ya mau masuk gua. Yuk, os os. Belum ya? Belum. Ini di sini selokannya. Mau siapa dulu? Dulu apa gua dulu, Ji? Ip, hati-hati, Ip. Pot, pot. Guys, ini enggak keren banget lo jalan gini. Aku takut. Padi. Iya. Yeah. Ayo ini aku senterin terus, aku sambil lihat-lihat. Dulu sama Mbak kagak dapet senter ini mah. Oh iya. Lihat. Lihat atas. Di mana? Ini bentuk rumahnya kayak rumah yang waktu pas kita syuting ke Bekasi ya? Iya. Oke, oke. Oke, awas ada laba-laba noh. Di tangan Mas Adit. Hah? Kenapa jadi merinding gitu kan? Kata gua. Ya takut nih guys, aku takut binatang. Kenapa Ji? Geleng-geleng Ji. Gila ya Ji. Ih apaan nih? Semut ya? Oh ini. Semut. Ngengat. Oh iya. Ji. Bukan. Ini kita National Geographic atau apa sih? National Geographic.
ada snake. Wah, rawa-rawa banget tuh, Wak. Atasnya, Wak. Serem gua. Kiri, kiri, kiri. Takut ya? Ini tekotek ya? Thompson, jangan takut ya. Lu berani, dia nge-backup. Dia nge-backup, ha? Guys, guys. No, ada anak-anak kok, ada anak-anak nih, anak-anak itu bohong. Beneran kayak anak-anak, Mbak? Bohong nih. Wah. Soalnya kayaknya ada shapeshifter di sini, Mbak. Ada shapeshifter di sini kayaknya. Bohong nih. Ada shapeshifter, ada skeletal figure, ada shapeshifter. Jadi ngambil sosok, ngambil form, ngambil bentuk anak-anak, tapi sebenarnya bukan anak-anak. Shapeshifter tuh nggak ikut ya, yang waktu itu gue yang bareng yang nyerupain. Ini apaan sih? Ini kayak tanah kubur kalau diinjek. Sama aja nih, tempat ini apa? Baru aja. Sama mandi. Yang itu. Ada jendela. Oh, ada. Mampu. Siapa tuh? Siapa? Ini siapa? Hai. Siapa? Jadi tadi Mbak ngeliat anak-anak. Hai. Siapa kamu? Mbak nanya bener gak anak-anak, takutnya ada yang nyerupain. Siapa kamu? Hah? Kok kamu lagi ada di sini? Di mana tempat kamu? Di rumah ini? Iya. Kok sendiri? Hah? Lagi main? Sendiri aja mainnya? Namanya siapa sih? Kenalan dong. Hah? Kenapa? Malu ya? Hah? Takut? Malu kenapa? Kamu tingginya segimana sih? Hah? Tahu gak tingginya? Namanya tahu gak? Kamu emang tinggal di sini? Iya. Kenapa gerakannya begini? Makanya kayaknya ini shapeshifter nih, apa doppelganger mungkin ya? Gak tahu sih. Bukan nih. Tadi lu bener nanya tingginya seberapa? Iya, tinggi kamu segimana? Hah? Kasih liat dong nih, kalau dia kan tingginya segini, aku segini, kamu segimana? Hah? Hah? Tinggi. Segimana? Tunjuk dong, setinggi apa? Lihat tangannya. Segitu. Kamu masih anak kecil ya? Hah? Namanya siapa? Suka makan permen gak? Nah, bingung kan lu, permen gak tahu kan? Suka makan permen gak? Kamu nyamar ya? Hah? Kamu siapa? Mau cerita gak ke kita? Kalau malu, mendingan gak usah. Ya? Kamu siapa? Bisa ngomong gak? Kamu siapa? Hah? Kamu siapa? Ngomong. Kamu siapa namanya? Nah, kan kamu bohong tadi kan? Siapa namanya kamu? Siapa namanya? Bisa ngomong gak? Kita gak takut loh kamu gituin. Gak ada yang bisa kita bantu, kita mau bantu ya. Tuh, mau dibantuin sama kita, mau gak? Ada yang mau diceritain gak ke kita? Kasih tahu. Char, itu dua atau dia nyamar tadi awal-awal? Dia bener ya, Pak? Nyamar. Double ginger? Nah, oh, ya bener. Siap shifter kan? Mana ya? Siap shifter kan? Hah? Siap shifter? Gak ada yang ngepet. Enggak ada. Aman? Enggak. Di sini nih, di sini. Iya. Di sini. Di sebelahnya Mbak ya? Iya. Ini tadi gua makanya gua minta kamera sama lu. Dapat. Tadi Mbak bilang saya aku terperangkap apa gitu. Gila panas banget nih punggungnya, Mbak. Apa? Lu habis ngeluarin ya? Nih, Pak.
Lalu tangan lu gini-gini. Ini keren. Tuh. Cepat. Buset, ini panas loh. Depan aku panas. Di sini. Cepat. Cepat. Depan gua panas. Cukup ya. Udah cukup ya. Apaan sih itu? Lu ngebuang ya? Hah? Hah? Apa lu abis ngebuang? Hah? Minta air dong. Asapnya gelap tau mas? Asap gelap ya? Masih gelap, masih asap nih. Gue kelihatan banget asap. Ini kalau gue senter gini kelihatan gak pak? Enggak, malah tadi. Di sini. Dapat. Mbak ngapain sih, Mbak? Apa ngebuang? Ngelepas. Tadi dia bilang terperangkap. Sosoknya tuh kalau aslinya enggak ada wujudnya, tapi dia suka ngambil sosok-sosoknya. Mm-hmm. Dia dikunci sama orang, enggak tahu siapa. Mm-hmm. Dikunci sama orang di dia tersiksa. Bentuknya serem banget. Dia enggak dia enggak bisa bergerak. Gini. Kalau dulu cuma ngeliat form gelap aja, tapi Mbak bukan emang gitu. Mbak nggak ngelepasin Fat. Tapi aku nggak bisa ngelepasin. Aku nggak akan bisa. Oh nggak, bukan. Tadi maksudnya kamu ngebuang dari badan kamu kan? Iya. Itu. Maksudnya kalau itu kan nggak harus kita lepasin juga kan? Kalau yang paling gini. Terus dulu ngeliat anak-anak ada yang nge-vape. Orang-orang yang vape ada di sana semua di luar gitu loh. Kayak Rian segala macam. Asapnya dari mana? Nggak tahu. Asap dari sini. Tadi terus tiba. Loh, kok ada asap? Tadi sih gue nge-vape tapi di sono. Enggak, terus deh gitu lama Pak. Jalan terus. Gitu, terus gue yang nah, gue minta lusin lu. Bisa biar ketangkap, keluar deh gue gini tuh dapet. Di sini kosong, gak ada apa-apa. Oh iya, aman deh tadi ya, bersih ya. Bersih. Di sini itu kelihatan gak? Ada, di, dapet di kameranya lu tadi. Di dari situ ya? Gak ada. Dari mata gue enggak tadi gini. Lo pas lagi di sini, gue gini, kelihatan sini. Ke atas kepala lu Pak, gini. Ini apaan nih? Gue lihat tangan sini nggak ada yang rokok, Jen nggak ada yang rokok. Atau gue ambil, karena gue pikir, wah ini apaan nih? Coba gue pusing lagi bangke. Ini nggak usah dimasukin. Sakit banget ini gue. Tapi nggak usah, okay, tutup. Ini tikus bau mayat ya? Bukan, mayat bau tikus. Bau mayat tikus. Oke, tikus bangke. Apa namanya? Jadi gini, tadi itu ada sosok yang memang kalau di apa ya lebih negatif dari yang tadi semua ya. Yang tadi. Pertanyaannya kenapa baunya baru sekarang ya? Tadi pas masuk nggak bau kan? Makin tikus. Hah? Sama sekali nggak ada bau tadi. Kenapa baru sekarang? Oh iya benar bau bangke ya. Seketika. Masuk nggak nyium bau ini? Sama sekali. Nyengat banget. Ya. Jadi. Tadi pas masuk itu ada si sosok ini yang si doppelganger ini gitu. Dia merasa terikat. Merasa terikat tapi akhirnya jadi marah outputnya. Dan jadi bawaannya tuh mau mengganggu orang sekitar. Ya. Nah, tadi tuh kayak bukan ngelepasin atau apa bukan, tapi lebih ke kita memberikan doa aja, ya. Maksudnya biar natural, ya. Kayak emang ya udah tunggu waktu lo aja gitu. Dan ya lo kan jahat juga, coba lo kalau nggak jahat gitu sih, ya. Lebih ke situ. Kata dia sering mengcopy paste apa kayak copy paste orang gitu, dia memperhatikan orang, dia copy paste, tapi agak mirip sama yang sosok tadi nih, yang mana? Poci. Bukan. Yang di depan. Si Gondrong. Coba. Nah, apa ada hubungannya ya? Atau karena dia tunggu. Ini kan dia makanin orang, makanin sosok-sosok. Iya. Ini kayak ngelepasin energi-energi yang diikat nih. Apa? Iya, benar. Kayak apa? Lu ngerasa ada korelasinya nggak? Iya, rasanya itu. Jadi ini mungkin nggak nih sosok yang dia pakai tadi?
Ini. Tapi enggak, dia netral. Tadi soalnya di perempatan itu ya. Di perempatan itu ada gila anjing, pusing banget kepala gue. Sakit. Oke. Oke. Okay. Perempatan maaf pertigaan tadi situ. Yeah. Oke. Okay. Oh, aku salah ya, maaf deh. Jadi mungkin maksudnya dia tadi yang makan energi itu sosok yang di sini. Maksudnya dia. Aku salah nangkep. Bukannya dia. Karena apa? Karena energi dia kan netral, aku bilang enggak, aku enggak ngerasain apa-apa. Dia maksudnya netral secara ini. Kalau di sini aku bergejolak, Fat. Kayak ada rasa terintimidasi sedikit. Mbak, tapi maksudnya Mbak tahu ini adalah sosok yang negatif. Tapi sosok yang negatif ini dia selalu memperhatikan orang dan dia sering banget mengambil form macam-macam, anak kecil, perempuan, laki-laki, orang tua, macam-macam. Double ganger yang kayak gini-gini tuh dia bisa ikut kegiatan manusia gitu enggak sih ketika dia atau cuman sekelibat aja gitu kayak sempat kayak kejadian kayak waktu itu apa yang kita syuting di puncak ya yang ada ngeliat Miu. Padahal Neo lagi di depan sana. Bisa. Tapi menurut menurut ya, mungkin ya, bener nggak? Shapeshifter yang ini nih, lebih tinggi tingkatannya daripada doppelganger yang biasa. Yeah. Ini agak keras. Formnya aja kayak black flame, jadi kayak api tapi hitam. Betul. Panas, Nu. Black flame. Jadi tadi gue pegang lu ini. Nah, panas. Ini, nih. Panas. Punggungnya Sarah tadi panas banget. Sekarang biasa aja. Adem. Nah, apa yang Mbak curiga sosok ini itu kayaknya dulu dipanggil. Lu ngeliat di pertigaan tadi. Dia mah dipanggil. Dipanggil sama orang dulu. Enggak tahu untuk kepentingan apa diundang itu loh, Fat. Orang yang udah kagak ada dia ditinggal. Gitu. Gitu. Jadi mungkin maksudnya buat apa? Buat apa kan kita enggak tahu ya. Ada maksud. Black friend. Maksud. Iya. Berarti itu yang gede itu. Dia. Oke, afirmasi udah. Tadi apa dia bilang bahwa gue sebenarnya ngapain di sini tolongin gue gitu kan gitu tapi ternyata dia juga ngelakuin hal jahat juga sebenarnya gitu maksudnya biar kita doain dia tetap kita kasih energi positif biar dia ngejalanin proses naturalnya natural, tuh ya udah gitu ya ikutin udah, aja gitu jadi jangan ngelakuin hal aneh lagi jangan menambah perilaku yang lebih jahat lagi gitu jangan ganggu orang gitu ya itu ya serem juga tadi. Ini yang Mbak tua aktif banget ya? Sama aku juga. Yuk, keluar ya. Yuk. Apa ya? Apa? Dia bilang gampang nyari orang yang dia mau. Ini si kamret ini? Iya. Gampang nyari orang yang? Gampang nyari orang yang dia mau. Karena banyak orang jahat, kata dia. Iya. Oh. Jadi rumah mereka aja sifat mesti banyak. Siapa? Banyak di sini. Udah bercampur energinya itu dan banyak yang negatif. Di bagian sini banyak yang negatif. Coba senterin, Fat. Ini bagian sini banyak yang negatif. Kalau kita mau gali juga susah karena mereka sudah terlalu tenggelam. Energinya sudah terlalu berlayer-layer ya dan enggak bisa percuma juga, Nu, gitu. Kayak tadi kan cukup
si doppelganger tadi udah kan udah diizinkan untuk berkomunikasi gitu. Mewakili lah dari semua energi negatif yang ada di sini. Benar, bayangkan itu hanya satu nih banyak banget dan bentuknya bermacam-macam. Gitu. Jadi yang bagian sana mungkin lebih netral tapi walaupun mengerikan sosok itu tapi dia ngasih informasi sebenarnya tadi bukan dia yang gitu. Makanya itu main rasa, Fat. Bener, aku rasa nggak bisa bohong. Kalau kita ngerasa nyaman, ya udah. Walaupun sosoknya serem ya. Iya. Tapi kalau misalnya sosoknya biasa, tapi kitanya apa nih? Nah itu kayak. Kayak gue aja, lu nyaman nggak sama gue yang mukanya serem gini? Serem, kagak serem. Nah, emang gue nggak serem. Yaudah, oke, kita recap dong, Nu. Boleh, Nu, recap sedikit dari awal tadi. Sosok nenek-nenek yang... Iya. Yeah. Yang awal tadi, yang awal bukan tadi. Perempatan, pertigaan ya, Nu, ya? Iya. Yeah. Yang rumahnya di sebelah sana yang harus ada solokan dulu sama tiang listrik. Ini sosoknya sangat serem ya? Serem. Tapi itu tadi yang aku bilang, rasa. Dia tidak memberikan rasa mengintimidasi atau apa, netral. Dan aku tadi salah, maaf. Dia maksudnya memberikan informasi. Ada sosok yang suka makan energi itu adalah si ini shape shifter doppelganger atau shape shifter. Ya. Jadi dia yang suka yang bisa merubah wujudnya menjadi bentuk apa aja. Kita ketemu sosok Yuni adalah korban KDRT. Dia terjebak bukan karena kematiannya tapi lebih dari apa yang seharusnya dia lakukan semasa hidupnya gitu. Oke, next. Ini adalah pocong uget. Bukan. Tadi ke uget-ugetan. Bukan dia. Oh, bukan, beda lagi. Oh, yang Demian lihat sama Wisnu ya tadi. Benar, Pak Demian lihat bertaring dan benar ada taringnya. Dia adalah sosok poci yang digunakan untuk media santet dan ternyata dari memori sedikit memorinya dia, sosok ini juga disalahgunakan aslinya sejatinya dia dulu pernah hidup, dia juga pelaku. Jadi dia dulu kerjaannya suka mengirim-ngirimkan hal yang tidak baik untuk orang lain, untuk rekan kerjanya, gitu ya. Just, dia menerima ya hukumannya mungkin. Next. Udah. Black flame harusnya tadi kalau misalnya mau digambarin. Oh, nggak digambar ya? Oh iya. Shape shifter itu. Oke. Okay, kayak api hitam gitu ya? Black flame. Kayaknya cukup ya guys. Di sini juga banyak sosoknya, tapi ada yang aneh-aneh lagi bentuknya, Pak. Macam-macam, bentuknya macam-macam, tapi ya udahlah ya. Udah kayak cukup aja, kita harus hemat kuota juga. Kemarin kan kita habis syuting. Jadi kemarin capek. Ini aja badan gue udah pengen pingsan. Kata gue. Badan lu pengen pingsan. Coba. Badan gue. Coba. Pingsan. Badannya doang, tapi mata gue masih pengen melek. Aduh. Jadi gimana? Ya gitu aja, gitu. Ya udah. Matanya tetap melek. Ya udah, Saradix, kita tutup aja. Semoga tayangan malam ini bisa menghibur dan pelajarannya sih yang mudah-mudahan selalu dapat buat Saradix, karena kan kita juga membuat konten ini kan juga ngikutin alurnya mereka aja ya, siapa aja yang berkomunikasi gitu. Ibaratnya kayak kita lagi jalan kemana, ketemu sama siapa, ngobrol, terus dia cerita gitu sih sebenarnya gitu. Iya. Jadi kalau menghibur, ya alhamdulillah. Tapi yang penting pengennya sih pelajaran yang didapat. Nyampe. Iya. Gitu. Jadi kalau aku pengennya apa yang aku dapat pembelajarannya, mudah-mudahan yang nonton juga sama. Merasakan hal yang sama dengan yang aku yang rasakan gitu. Ya, Nu, ya. Ya udah. Oke, Saradix. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe. Tuh, pakai bahasa Inggris. Don't forget to subscribe, likes, and follow our social media. Friday, enggak gitu juga ya. Nanti salah lagi nih. Friday. Iya, Paulo Osondo. Ada juga yang manggil Fedi. Ya iyalah. Fedi Meni. Kan. Fido, Dido. Meni Fedi. Oh, Meni Fedi ya, salah. Iya. Saya Sarah Wijayanta. Saya Fadil Iskandar. Saya Wisnu Hardana. Kami di sini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Kami di sini hanya ingin berbagi cerita. Dadah. Tadi guys nggak jadi closing. Tadi Wisnu mau ngomong. Silakan, Wisnu. Nggak kelihatan mau ngomong. Nggak, tadi bisa ditempel. Masker. Bisa ditempel. Coba. Ya. Oh bisa ya. Lu mau ngomong apa? Ya tadi kan mengenai kekerasan fisik, psikis semuanya ya. Fisik terutama sih. Jadi kalau gue pribadi ya, misalnya ada pasangan gitu ya, either perempuan atau laki-lakinya yang udah doing
kekerasan gitu ya. Jadi kalau pasangan udah kekerasan fisik, udah mukul, nampar apa segala macam, tinggalin langsung. Soalnya kalau misalnya menurut gue ya, kalau misalnya udah ngelakuin sekali, terus akhirnya dia minta maaf sampai nyium kaki gitu ya, next time bisa diulangin lagi, yakin gue, 99%. Emang. Enggak perempuan, enggak laki-laki sih. Enggak perempuan, pokoknya kalau misalnya udah abusive, tinggalin langsung. Ya. Jangan mikir mau pacaran, dua mau kali. Udah nikah, mau udah kawin, punya anak, punya cucu, kekerasan tinggalin. Harus banget deh gue ya. Enggak, bener. Prinsipnya sama. Laki-laki sejati itu enggak pernah mukul cewek. Bener. Samsak boleh. Agak emosi gue. It's okay. Ini enggak apa-apa, soalnya udah nyala nih. Tuh udah merah, marah kan. Okay. Ya udah, dah. Dah. Balik lagi lu. Bismillahirrahmanirrahim. Diary Misteri Sarah. Night Close.